Jadi yang menghubungi Om Slamet Raharjo itu Ernest Prakasa. Iya. Jadi Om nanti main di film ini ya. Dikiranya saudaranya. Dikira aja yang direct. Ernest Prakasa pas datang reading. Kayak, salam kenal Om, saya sutradaranya. Loh, kok kau sutradaranya? Bukannya yang Cina itu katanya. Kok jadi Batak katanya gitu. Terus ya udah reading kan. Baca scene 1, adegan gini, baca dialog. Reading standar. Terus setelah dibacain, dia naro, apa namanya, skenario. Kalau membaca di rumah juga saya bisa. Jadi Om maunya gimana? Jelasin dong kenapa adegannya begini. Apa yang harus kami pikirkan sebagai aktor? Kenapa dialog ini keluar dari mulut betul, karakter? Betul, itu benar. Benar, tapi saya nggak siap.